sikap pilkada damai tanpa hoax. Kami menolak dengan tegas penyebaran berita hoax, baik melalui media massa maupun media sosial lainnya. Berita hoax akan dapat memecah belah nilai persatuan dan kesatuan NKRI. Mari kita ciptakan pilkada Kaltim yang damai dan aman tanpa hoax. Demikian pernyataan sikap ini. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan. Hoax no. NKRI yes.